Kalau seandainya teman-teman tanya gua smartphone apa yang pengen banget gua lihat dijual di Indonesia, ini adalah jawaban buat teman-teman nih, yaitu iQOO Neo 8. Yes, ini adalah smartphone flagship killer dari iQOO yang sayangnya sampai saat ini belum dijual resmi di Indonesia. Tapi di satu sisi gua berharap banget iQOO bisa bawa HP ini resmi ke Indonesia nih, karena dari segi spesifikasinya, harganya, itu tuh menurut gua bisa dibilang gak masuk akal nih. Even bahkan bisa ngalahin hype-nya Poco F5 yang kemarin baru aja di launching. Jadi spoiler aja, HP itu dibekali sama chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan di Cina sana dijual dengan harga 5 juta aja. Sehingga kalau seandainya iQOO bisa bawa HP ini resmi ke Indonesia dengan harga 5-6 jutaan, ini menurut gua bakal jadi smartphone yang diburu sama semua orang. Karena ya sepanjang sebulanan ini tuh gue puas banget nyobain iQOO Neo 8 sebagai salah satu daily driver gue. So kebetulan juga di video kali ini gue pengen sharing ke teman-teman gimana experience gue pakai iQOO Neo 8 ini. Dan mungkin tak lama-lama buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama kita bahas dari yang paling ringan dulu nih, yaitu adalah ngebahas soal desainnya. Gue yakin di sini teman-teman yang nonton video ini pasti ada yang suka sama desainnya iQOO Neo 8, sama ada juga yang gak suka. Karena bisa dibilang kalau kita lihat desainnya iQOO Neo 8 ini tuh bisa dibilang bakal nimbulin dua persepsi nih. Antara HP ini yang kelihatan keren atau mungkin teman-teman ngerasa HP ini tuh lumayan norak. Kalau gue pribadi sih, jujur aja gue suka sama desainnya iQOO Neo 8 ini. Karena kalau kita lihat dari segi tampilannya, iQOO Neo 8 ini tuh punya warna yang dual tone gitu guys, kayak Google Pixel 4. Jadi di sini kalau teman-teman belum tahu Google Pixel 4, jadi ada salah satu varian Google Pixel 4 yang ada warna orange sama frame hitam kayak gini. Dan ini tuh baru gue lihat lagi di iQOO Neo 8 nih guys. HP ini tuh pakai warna dual tone gitu antara bagian backdoornya sama warna framenya. Kalau seandainya teman-teman lihat HP ini lebih dekat lagi, teman-teman juga bisa lihat bagian backdoornya tuh pakai bahan dasar vegan leather. Dan di sini teman-teman bisa nemuin juga beberapa aksen-aksen detail kecil ya, seperti tulisan Neo Time to Play sama frame kameranya yang ada motif karbonnya. Intinya sih kalau dari gue pribadi ya gue sebenarnya cukup suka sama desainnya iQOO Neo 8 ini. Cuman gue paham nih, kalau saya teman-teman gak gitu suka sama warna oranye dari si iQOO Neo 8 ini, teman-teman mungkin bisa pilih juga yang varian lain nih, yaitu warna hijau sama satu lagi warna hitamnya. Nah, lalu belanjut ke bagian depan, di sini iQOO Neo 8 pakai layar dengan desain punch hole. Dan di sini mungkin teman-teman bisa lihat juga ya, bezelnya tuh kelihatan tipis banget meskipun di bawahnya tuh masih ada kayak sedikit tebel gitu. Cuman overall sih menurut gua secara desain layarnya HP ini udah keren banget. Apalagi di HP ini juga ada in-display fingerprint nih, yang kecepatan bukanya menurut gua udah cepet banget. Tapi numpung kita lagi ngomongin soal layarnya, jadi kita bakal langsung aja ngelihat spesifikasi dari layar si iQOO Neo 8 ini. Dimana kalau kita ngomongin soal layarnya, iQOO Neo 8 ini tuh udah dipakein layar 6,78 inch nih, dengan panel AMOLED dan punya resolusi Full HD+. Untuk layarnya ini, HP ini juga udah pakai layar 144Hz dan juga udah pakai setup stereo speakers. Jadinya kalau saya teman-teman pakai HP ini untuk kegiatan multimedia seperti nonton atau dengerin musik, teman-teman udah gak perlu khawatir lagi soal kualitas layarnya nih, karena HP ini udah menawarkan layar yang super tajam dan juga punya warna yang cakep banget. Dan speakernya pun menurut gue juga menawarkan kualitas suara yang cukup balance nih, antara speaker atas dan juga speaker bawahnya. Nah, kalau kita ngebahas soal iQOO Neo 8 ini, pasti teman-teman udah nggak sabar nih. Kira-kira gimana performa dari smartphone yang satu ini? Oke, jadi sebelumnya gue pengen kasih rekap dulu aja. Jadi HP ini tuh pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan RAM 12GB dan juga storage 256GB. Dan softwarenya sendiri, HP ini tuh pakai Origin OS nih. Dan versi Androidnya ini tuh udah pakai Android 13. Tentu aja berkat chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, HP ini tuh menawarkan performa yang kenceng banget.
Apalagi kalau seandainya si iQOO 08 ini kita geber buat main game. Game apapun pakai HP itu menurut gue bakal lancar banget. Di sini bahkan gue udah coba HP ini buat main Genshin Impact selama sekitar setengah jam. HP itu punya performa yang stabil banget. Dan di situ teman-teman mungkin bisa lihat juga ya, HP ini sepanjang gue main punya frame rate di 50-60 fps, dan ini tuh nggak ada frame drop sama sekali karena suhunya pun menurut gue juga adem-adem aja. Jadinya ini adalah salah satu alasan kenapa gue pengen banget iQOO buat bawa smartphone ini resmi ke Indonesia, karena basically gue pengen semua audience gue tuh ngerasain ya HP yang benar-benar punya value to performance sebagus smartphone ini. Nah, lalu kalau seandainya tadi gue udah ngebahas tentang gaming dari si iQOO 08 ini yang menarik banget, sekarang ini gue juga punya kabar baik buat teman-teman semua nih. Karena kalau seandainya biasanya smartphone-smartphone dari Tiongkok itu bahasanya nggak bisa kita ubah, di iQOO 08 ini secara default udah tersedia bahasa Indonesia nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, teman-teman tuh udah gak usah pusing lagi, karena di smartphone-nya ini tuh udah tersedia bahasa Indonesia. Lalu mungkin buat teman-teman yang nanyain soal GMS, HP ini basically juga udah tersedia Play Store dan juga dukungan Google Mobile Service. Cuman mungkin kekurangan dari iQOO 08 ini palingan cuman ada di bloatware-nya aja nih, asli. Ini adalah HP dengan bloatware paling rame yang pernah gue lihat sampai detik ini. Kalau dari experience-nya sendiri sih, ini emang berasa beda banget ya sama Funtouch OS yang ada di Indonesia. Tapi ya menurut gua nggak masalah sih guys, karena bloatware ini tuh basically bisa teman-teman hapus kalau seandainya teman-teman nggak suka ada bloatware-nya. Nah, sepanjang gue pakai iQOO 08 ini, gue jujur juga cukup suka sama experience baterai dan juga charging-nya ya. Karena HP itu dibekali sama baterai 5000 mAh plus punya charging yang kenceng banget nih, yaitu bisa sampai 120 watt. Untuk charge HP ini tuh teman-teman gak butuh waktu lama, cuma butuh waktu 30 menit aja HP ini bisa di-charge dari 0 sampai 100%. Dan baterainya ini pun menurut gue juga awet banget nih. Gue pakai untuk video callan, gue pakai untuk foto-foto seharian. Panjang gue pakai HP ini tuh punya daya tahan yang oke banget, yaitu bisa bertahan satu harian penuh dengan SOT di angka 7-8 jam. Jadinya lagi-lagi ini bakal menarik banget kalau seandainya dibawa ke Indonesia, karena selain HP ini punya chipset yang kenceng, dari segi baterai dan juga efisiensi dayanya pun menurut gue juga oke banget nih. Serta HP ini juga punya charging yang kenceng parah. Nah, lalu lanjut ke sektor berikutnya. Ini juga jadi salah satu poin kenapa gue suka sama HP ini, yaitu adalah dari sektor kameranya. Dimana meskipun secara setupnya HP itu bisa dibilang kayak kurang gitu menjanjikan, tapi menurut gua kamera utama 50 megapiksel di HP ini tuh bisa banget buat teman-teman andelin nih. Di sini kalau saya teman-teman lihat hasil foto yang udah gua copret pakai iQOO 08 ini, overall gua cukup salut sama hasilnya. Dimana mungkin teman-teman juga bisa lihat secara langsung ya, dari segi detail, HDR, warna, exposure dan juga white balance, semua menurut gua tuh udah oke banget. Buat foto orang bagus dan juga foto objek juga oke banget. Meskipun kekurangannya ya HP ini cuman gak ada kamera ultrawide aja nih, yang agak gue sayangkan karena mengingat harganya tuh udah menginjak 5 jutaan. Lalu gak cuma dari kamera belakangnya aja, tapi kamera depan 16MP-nya ini menurut gue juga bisa buat teman-teman andelin. Dimana untuk hasil fotonya di sini punya detail dan juga skin tone yang menurut gue cukup akurat ya. Serta white balance-nya pun menurut gue juga udah cukup oke. Lalu balik lagi ke kamera belakangnya, di kondisi low light pun iQOO 08 ini menawarkan kamera yang cakep banget. Dan overall untuk hasil foto low light-nya gue puas banget lah. Karena dari segi detail dan juga exposure, HP ini tuh udah cukup bagus. Serta untuk noise-nya pun gue bisa bilang si iQOO 08 ini tuh terbilang minim banget. Nah, lalu ada satu hal yang bikin gue salut dari HP ini, dimana nggak cuman sektor fotografinya aja yang bisa gue puji,
Sektor videonya pun menurut gua HP ini juga bisa banget buat diacungi dua jempol nih. Karena meskipun HP ini dibandol dengan harga 5 jutaan aja, tapi iQOO Neo 8 bisa nge-record 4K 60fps dengan stabilisasi yang mantep banget. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dari segi stabilisasi, detail dan juga HDR videonya tuh menurut gua udah cakep banget. Meskipun kalau seandainya teman-teman pakai resolusi tertingginya di 8K, ini tuh menurut gua kurang gitu gua rekomendasiin ya, karena hasilnya tuh agak kurang stabil dan juga patah-patah. So guys, jadi kalau seandainya perekaman kamera belakangnya iQOO Neo 8 ini tuh bisa nge-record sampai 8K 24fps, sayangnya kamera belakang, maksudnya kamera depan dari iQOO Neo 8 ini cuma bisa record sampai 1080p 30fps aja. Jadi bisa dibilang jomplang banget ya untuk hasil videonya. Tapi ini menurut teman-teman gimana nih buat hasil videonya, stabilisasinya, sama buat audionya? Langsung aja teman-teman bisa nanya sendiri ya, kira-kira gimana buat hasilnya. Thank you. Nah, lalu tadi setelah kita ngebahas semuanya tentang iQOO Neo 8 ini, mungkin sekarang kita lanjut aja ke yang paling terakhir, yaitu soal harga dan juga kesimpulannya. Gimana untuk harganya sendiri? Di sini iQOO Neo 8 ini dibanderol dengan harga 5.200.000 sampai 5.300.000 ya. Dan ini tuh teman-teman bisa langsung aja beli di AliExpress. Cuma sebagai catatan aja, HP ini tuh untuk harganya belum termasuk sama pajak. Dan untuk pajaknya sendiri, kalau seandainya dibawa masuk Indonesia tuh kurang lebih sekitar 700-900 ribuan ya. Jadinya mungkin untuk totalnya HP ini tuh dibanderol dengan harga 5,9 atau 6 jutaan. Dan mungkin buat teman-teman yang nanyain kira-kira gimana soal after salesnya iQOO ini, teman-teman mungkin gak usah khawatir ya. Karena di sini tuh iQOO Service Center Indonesia sebenarnya nerima HP iQOO dari luar negeri. Meskipun nantinya kalau seandainya teman-teman pengen perbaikin HP kalian rusak, nanti bakal kena biaya tambahan lagi nih. Karena ini tuh nggak di cover sama garansi resmi Indonesia. Jadinya ini bisa jadi pertimbangan dan juga poin plus buat teman-teman yang pengen beli iQOO Neo 8 ini. Dan kira-kira setelah video reviewnya ini, teman-teman gimana nih? Tertarik nggak buat beli si iQOO Neo 8? Coba teman-teman mungkin bisa langsung aja drop komen di bawah dan let me know ya, kira-kira teman-teman tertarik apa kagak sama HP ini. Lalu mungkin buat teman-teman yang pengen iQOO Neo 8 ini untuk datang resmi ke Indonesia, teman-teman mungkin bisa langsung aja mention akun mereka. Karena sebenarnya balik lagi ya, kalau seandainya iQOO Neo 8 ini masuk resmi ke Indonesia, gue yakin ya secara hype ini tuh bakal gede banget, karena value yang tawarin tuh menurut gue udah sangat-sangat bagus. So jadi paling nggak segitu dulu aja video gue mengenai review dari si iQOO Neo 8 ini. Like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe serta share ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.